Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Dalam buku ini yang ditulis oleh Joseph Knight, dia ingin mengajak kita agar kita dapat mengerti arti sebenarnya dari kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus ini bukanlah sekedar cerita yang sering kita dengar atau bacaan yang sering kita baca. Namun cerita Yesus ini biarlah menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, di mana kita dapat mengambil inspirasi ini agar kita dapat hidup di akhir zaman ini. Khususnya kita dapat mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya yang tidak lama lagi. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita bersama-sama berkumpul untuk mempelajari bersama dalam judul Pengadilan Pilatus Fase 2. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 27 ayat 24 sampai 26. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Para pemimpin Yahudi telah memojokkan Pilatus, memaksanya memvonis penyaliban walaupun dia menyadari bahwa Yesus tidak bersalah. Titik balik ini terjadi ketika beberapa orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Yang paling tidak dapat ditanggung gubernur Romawi itu adalah dituduh di hadapan Kaisar Tiberius dengan bahwa dia telah membela seorang laki-laki yang menyatakan bahwa dirinya raja. Dengan ancaman itu, para pemimpin Yahudi telah mengenai Pilatus pada bagian paling lemahnya. Bagaimanapun, kita tidak mengharapkan Kaisar untuk berbelas kasihan kepada seorang penjahat dan membenarkan pengkhianatan di hadapan banyak saksi. Dengan tuduhan-tuduhan, mereka para pemimpin Yahudi telah menjembatani celah antara hukum Yahudi dan hukum Romawi. Mereka telah mengubah nada hujatan dengan mengatakan bahwa kemesiasan adalah pengkhianatan politik. Pilatus sekarang ini mempunyai alasan untuk mengeluarkan perintah hukuman mati. Dan yang dia lakukan walaupun tidak melihat rencana busuk yang disamarkan oleh orang-orang Yahudi gitu. Jadi sekarang ini kita sampai pada kehidupan Yesus di mana dia dihadapkan kepada Pilatus. Kehidupan Yesus pada saat itu, kalau kita melihat Pilatus ingin untuk mencari cara untuk melepaskan akan Yesus. Namun pada saat dia masih mencari cara untuk menyelamatkan akan Yesus, orang-orang Yahudi yang sudah dikuasai oleh setan, yang membenci akan Yesus, mereka mengatakan kepada Pilatus bahwa bila mana Pilatus ingin membebaskan orang ini, maka dia melawan akan Kaisar Tiberius, di mana orang yang mendukung akan seorang yang mengatakan dirinya adalah raja, dia adalah mendukung orang tersebut, maka dia berlawanan dengan Kaisar. Dengan ancaman itulah dia pun tidak berlambat lagi sehingga dia membebaskan Barabas dan juga dia mensesah Yesus untuk disalibkan. Coba kita bayangkan kehidupan daripada Yesus. Kehidupan di mana dia datang ke dunia ini hanya untuk kepentingan kita. Bagaimana dia dihadapkan kepada Pilatus, bagaimana dia dalam kehidupannya pada saat di saat yang lalu kita mempelajari bagaimana dia ditangkap, mujizat yang dia buat untuk orang yang telinganya putus pun Mereka tidak lihat sebagai mujizat yang luar biasa lagi oleh karena kebencian dari hati mereka. Mereka ingin agar Yesus disalibkan. Di sini pun kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi ini, mereka mulai dengan kekuatan mereka. Mereka berusaha untuk menyalibkan Yesus. Mereka berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa harus menyalibkan akan Yesus. Kemudian karena Pilatus tidak tegas dalam kehidupannya, dia pun mulai terpesona dengan tawaran kedudukan-kedudukan, bagaimana dia merasa bahwa dia akan dibenci oleh kaisar karena dia membela akan orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah raja. Dia mulai dalam kebingungannya sehingga setan dapat menguasai akan kehidupannya juga. Pada saat kita melihat di sini, Pilatus tidak tegas dalam kehidupannya. Mungkin kita pun sama seperti Pilatus saat ini. Mungkin kita merasa ada suatu beban dan ada yang menyokong kita dari belakang. Kamu harus seperti ini dan kamu harus seperti ini. Ada masukan-masukan baik itu yang salah maupun yang benar. Tapi seringkali untuk mencari aman kita mengambil pilihan yang salah. Ingat, saat kita tidak mengakui akan Tuhan di depan umum, Tuhan pun tidak akan mengakui kita pada saat kepada Bapa. Jadi kita harus dengan benar-benar minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita walaupun dalam situasi apapun, kita harus menunjukkan integritas kita sebagai umat Tuhan. Kita harus menunjukkan bagaimana kita adalah umat Tuhan. Hidup atau mati pun kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang kita harus berlatih mulai sekarang untuk mencapai kehidupan seperti itu. Kita tidak secara instan mendapatkannya, tapi kita pelatihan kita hari ke hari, pengalaman demi pengalaman bersama dengan Yesus, maka akan dikuatkan dan tidak akan digoyahkan dengan apapun situasinya. Di sini kita akan lanjut, dikatakan bahwa Yohanes memberitahukan kita, ia menyuruh bahwa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litus Trosot dalam bahasa Ibrani atau Gabbata. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Mereka menanggapi dengan teriakan-teriakan penyaliban lagi, dan gubernur yang telah diperdayakan itu menyerahkannya pada para prajurit untuk disalibkan. Pada saat bersamaan, Pilatus berusaha menunjukkan bahwa ia tidak bersalah dengan cara simbol mencuci tangan di dalam dari masalah itu dan dengan di depan massa. Dia sudah memperingatkan rasa keadilan dalam hati nuraninya dan memulai memimpin melalui mimpi istrinya. Tetapi Pilatus tidak dapat bertahan terhadap tuduhan-tuduhan para pemimpin Yahudi dan masyarakat. Jadi dia mengeluarkan perintah penyaliban itu dan mencuci tangannya. Ini sangat luar biasa. Seringkali pilihan yang sulit datang dalam kehidupan kita sebagaimana Pilatus. Padahal istrinya sudah menyampaikan kepadanya bahwa Yesus ini adalah bukan orang yang bersalah. Jangan engkau mencampur tanganmu dengan kehidupan Yesus. Tapi kadang kita pun sama dalam pilihan-pilihan yang sulit. Kalau kita tidak memiliki pengalaman bersama dengan Yesus saat ini, hari demi hari, maka kita akan jatuh. Sebagaimana Pilatus, saat orang memojokkan dia, saat orang menyerang dia dengan situasi yang sangat sulit ini, dia pun mengambil keputusan. Keputusan ada di tangan kita masing-masing untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia atau tidak. Sekarang ini adalah pelatihannya sekarang. Karena kita tidak akan sanggup menghadapi situasi di saat yang akan datang kalau kita tidak memiliki pengalaman bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu, himbauan bagi masing-masing kita, marilah kita mengambil komitmen kita untuk memiliki pengalaman bersama dengan Yesus. Kalau saat ini kita belum memiliki pengalaman bersama dengan Yesus, mintalah kepada Tuhan agar Dia dapat memberikan kita pengalaman yang luar biasa itu. Karena dari situlah kita dapat mengerti arti kehidupan daripada Yesus, mengerti bagaimana Yesus menderita demi kehidupan kita. Saat ini biarlah pelajaran dapat menguatkan iman kita. Hari ke sehari kita dipersiapkan untuk kedatangannya. Pada saat bersamaan di sini dikatakan bahwa Pilatus menunjukkan bahwa dia tidak ada bersalahnya saat dia mencuci tangan. Itulah tradisi-tradisi yang dibuat oleh orang Yahudi. Dikatakan bahwa dia membasuh tangannya dan menyatakan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan orang ini. Tapi dia mengeluarkan perintah untuk semuanya. Tapi itulah kegenapan dari firman Tuhan. Dikatakan bahwa Bapa di surga, bantulah saya memiliki keberanian dan keyakinan saya untuk membuat pilihan-pilihan yang jujur sementara saya melakukan perjalanan melalui kehidupan saya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar dalam setiap pilihan-pilihan kita, saat keputusan demi keputusan, sebagaimana Pilatus mengambil keputusan, itu adalah pilihan dia. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau mengambil pilihan itu? Entah pilihan yang baik, entah pilihan yang jahat. Tergantung hati kita sendiri. Namun untuk melatih kita memilih yang benar adalah pelatihan dari hal-hal terkecil. Pilihan kita sehari-hari, mungkin pilihan kita untuk setiap hari itu untuk makan, atau untuk berpakaian, atau untuk musik yang kita mau dengar, atau firman Tuhan yang kita mau baca, atau buku yang kita mau baca. Adalah pilihan-pilihan kecil yang mungkin seringkali kita menganggap remeh. Tapi dari pilihan-pilihan itu akan menentukan kita pada akhirnya di mana pihak yang kita akan berdiri. Kalau kita tidak berlatih dari pilihan-pilihan terkecil itu, nah kita saatnya tiba, kita akan sama seperti Pilatus, tidak menunjukkan integritas kita yang sebenarnya. Kalau kita saat ini mengaku bahwa kita adalah umat-umat Tuhan, mungkin walaupun sekarang ini kita melihat, oh saya masih kecil, saya masih muda. Tapi berlatihlah dari pilihan-pilihan terkecil. Entah itu muda, tua, pilihan ada di tangan kita. Bahwa kita memilih sebagaimana yang Dia kehendaki. Oleh karena itu marilah kita berlatih mulai sekarang. Berlatih dalam pilihan-pilihan kita setiap harinya. Sehingga kita dapat memulai pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu orang tidak dapat bisa ambil dari kehidupan kita. Oleh karena kita yang sendiri yang merasakannya. Mungkin orang bisa saja mengambil segala harta benda kita, mengambil segala-galanya dari kita. Tapi pengalaman bersama Yesus mereka tidak dapat mengambilnya. Karena bila mana kita memiliki pengalaman itu, kita akan membangun fondasi demi fondasi, atau step by step, lebih dekat kepada Tuhan. Inilah yang harus kita latih mulai sekarang. Mungkin ini adalah pergumulan saya secara pribadi dan pergumulan secara pemirsa juga. Marilah kita mulai saat ini mengambil komitmen untuk berlatih dalam setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun memiliki pengalaman bersama Yesus. Dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu, milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman di mana tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, tapi iman yang terus bergantung kepada Bapaknya yang di surga. Maukah kita hari ini berjalan bersama dengan Dia? Pertanyaan untuk kita renungkan, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan